Hi guys, welcome back to our family channel. Masih bareng aku lagi Mommy Double beserta keluarga kita yang paling heboh dan rempong sedunia pastinya, yes. Thank you guys, masih stay tune di channel keluarga Mommy Double. Anyway, yes, buat teman-teman semoga dalam keadaan baik, bahagia dan sehat ya. Perlu banget saat ini. Anyway, teman-teman, thank you banget masih stay tune di channel keluarga Mommy Double. Dan yang baru bergabung, jangan lupa buat subscribe, cheat. Anyway, kemarin itu ya Mommy Double nonton channelnya keluarga The Onsu Family. Bener gak tuh? Udah keluarga, family lagi. Anyway, the point is mereka itu masak tumis buncis berapa kilo itu, berkilo-kilo pokoknya, dengan wajan yang luar biasa, gede banget. Kedatangan tamu ini ya, Chef Anwar BAB. Oh my god, I love him. Anyway, lucu banget sih orangnya dan genuine gitu loh. Kayaknya tuh tulus banget orangnya. Anyway ya, so Mommy Double langsung terinspirasi hari ini buat masak. Nah, kemarin itu Anwar BAB bilang, kalau kita punya stok apapun di kulkas yang berwarna-warni, masukin aja. Jadi biar lebih cantik warnanya. So Mommy Double ikutan ya. Oke guys, ini dia udah mateng. Nih, resepnya keluarga Ruben Onsu. Dan ini ikannya. Kan ada item-itemnya begitu ya. Ini dari kerupukan apalah itulah, rontokan, ya kan? Oke, ini ada juga kerupuk udang. Ini air putih aja, say, oke? Ini nasinya. Ready ya? Oke guys, pokoknya ini terniat banget ya. Enggak, mukbangnya paling terniat ini. Oke, mari kita coba. Mari kita coba. Mommy Double mau coba ini. Hi, I'm here. I'm out kebab. Mommy is eating. Dicariin sama Jemaila, baru juga keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Endul. Ada ketutupannya. Enak banget sih, sumpah. Coba menurunin ya.
Ini ya, kalau makan di lantai itu kan budaya banget ya Indo ya. Apalagi kalau kita keluarga yang kurang mampu. Let me out. Ini enak banget. Pedes. Yo, ¿qué más? Enak banget guys. Come here, sit with mommy. Baby, are you really, really thirsty? Are you? Yeah. Kalau double ya, suruh duduk di lantai dia nggak bisa. Katanya sakit katanya. Dari lahir udah terlahir di atas kursi, em. Budayanya beda, yes. Enak banget ini. Mai. You okay? Nana, baby. Dad. Can we break yet, right? Yeah. But it's heavy. Are you guys watching Blippi? Ryan Will. Ryan Will. You're pretty in it, or yes? Kerupuk terbang. Mommy, not yet. Okay, you can play. Kalau di rumah muda boleh, guys. Kerupuk itu adalah makanan langka. Emang muda betul nggak suka goreng-goreng. Minyaknya bikin kotor dapur, bener gak? Careful, it's heavy, bab. Pedasnya gak kawe-kawe ini. Gak kaleng-kaleng. Tambah lagi, yes. Akan, baba, my hands are dirty. Because I have chili hands. Do you want chili? Mm-mm. Why not? No, not you. But no, it's you. When they get my, you put. Oh, that's too much, mommy. Why? Pedas banget deh. Ya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, ini judulnya, guys. I'll give you $50 that dot and I will do it. Come sit here with mama. So my friend can see you. Okay. Say hello to my friends. You can see our friends. They can. You can't see them, but they can see you. Yeah. Too spicy. Tapi enak banget. Di Malaysia ya, dulunya tukang nangis karena dia paling lambat bicaranya.
Jadi tuh nggak bisa ekspresi apa yang dia mau omong, jadi dia frustrated ya, dibilangnya frustasi. Sekarang udah jarang nangis, udah pintar, ngoceh mulu. Kami baba. Why you cannot get close to mommy? What mommy got? Jermi ini mama. Mami double tuh lagi flu. Makanya anak-anak gak boleh peluk-peluk, cium-cium. Itu hal terberat buat mereka ya, termasuk buat mami double. Ya Allah pedesnya. Hai. Don't do it please, it's too heavy. Ini ya. Ada pedas, manis, asin, gurih, asam, dari tomat ya asamnya. Mom, that's so pretty. Yes. Yours is inside. This water. Yeah. Can you call Lizzie for mommy please? Ini ya, masak ini. Mami Dabul kan pakai udang dicincang ya. Dan oh no, do you need to pull? Oh no. Come here. Kalau mau udah boleh ikutin resepnya pakai telur, ternyata itu bagus banget karena protein ya. Mom, terus no, juga kalau kita okay, go toilet now. Go call daddy. Call daddy. Emaknya lagi makan minta boker. Ya kalau proteinnya udang semua mehong ya, Bo. Oh, mama lagi makan anak berak. Precious snack ya Ella, itulah ya enaknya jadi orang tua. Lagi anak-anak makan, anak minta boker. Makanya tuh nanti ya. Kalau anak-anak yang udah pada gede, jangan pada rusuh sama maknya. Gini lah, lagi enak makan. Minta dicebok ya. Yummy ya. Ini ya. Mami double nih lagi ada di karangan belakang. Namanya perumahan baru ya. Jadi belum ada pohon di mana-mana karena baru mulai ditanam. Kita lagi berusaha untuk rumput kita ini supaya settle atau bisa hidup. Mami Dabul enggak pernah nyangka, enggak pernah ngimpi bisa punya keluarga kita ya. Bisa punya rumah segede ini, seluas 630 meter persegi, dan itu tanahnya, luas bangunannya itu 430 ya kalau nggak salah ya, ada 2 lantai. Jadi kita sekeluarga bersyukur banget. Itulah ya cerita-cerita tentang rumah ya. Karena kita berdua tuh Mami Dabul sama Dabul ya, orangnya gak pernah mimpi tinggi-tinggi, cuma kerja keras aja sambil berdoa semoga Allah kasih rezeki. Ternyata kita dilimpahin rezeki yang luar biasa. Anyway,
sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Sumpah enak banget. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Thank you for watching. Enak banget. Love you all, bye. Thank you.